dateng. Aku tim yang ngebela hubungan Raffi sama Rosa. Tapi kalau kamu kan beda. Vi. Dia nggak pernah tuh bodoh-bodohin aku. Udahlah, nggak usah ngaleng-ngalihin pembicaraannya. Aku tahu kok Rosa. Kamu sekarang udah merasa bebas dari aku. Udah merasa nggak terikat karena kamu udah tubuh ukuran anak kita dari daging aku. Tapi bukan berarti Rosa itu bikin kamu makin jahat. Dengan kamu meneror terus-terusan Lia. Dan kamu berharap kan kalau dia keguguran juga sama kayak kamu. Jaga ucapan kamu ya, Mas. Kamu kalau nggak tahu apa-apa, kamu jangan fitnah aku sembarangan. Fitnah. Tapi itu kenyataan, Rosa. Aku gak akan tinggal diam ya, Mas. Aku kamu juga gak akan tinggal diam kalau kamu kayak gini terus sama Lia. Ternyata bukan cuma mata kamu aja yang ditutup. Tapi hati kamu juga. Harusnya kamu bisa berpikir realistis, Mas. Harusnya kamu bisa curiga sama Lia. Curiga? Maksud kamu tuh apa sih? Ternyata Alvino datang ke kafe ini bukan karena mau bahas gue yang kerja di sini, tapi karena Alvino mau ketemu sama Rosa dan ngomongin soal Lia. Lia harus tahu ini. Kalau bisa aja Alvino terpengaruh Rosa dan mulai meragukan Lia. Kalau Lia bersikap seperti ini, seharusnya kamu itu udah sadar. Udah, stop. Aku gak mau lanjutin lagi. Udah, stop. Aku gak mau denger lagi. Udah ya. Terserah. Aku percaya sama Lia, Rosa. Aku yakin dia gak akan ngecewain aku. Udah, stop. Karena memang itu yang terjadi. Akhirnya kamu cuma fokus menyalahkan aku, kamu gak lihat apa yang sebenarnya terjadi. Makasih, Mbak. Satu cukup? Cukup. Satu lagi deh, Vi. Kebanyakan, Mbak. Gak apa-apa, biar gak kelaparan di kantor. Sikap Dina masih dingin sama aku. Apa mungkin Dina mulai curiga? Atau diam-diam, tadi malam Dina dengar waktu aku terima telepon dari Vera? Tapi kayaknya gak mungkin. Aku udah cek situasi semua aman. Dina udah masuk kamar semalam. Sayang, kok cuma Raffi yang dikasih roti, aku enggak? Kamu marah sama aku? Kamu pikir aku baik-baik aja setelah kejadian semalam? Heran deh, kenapa sih semua laki-laki tuh ya gampang banget ngelupain kesalahan? Gak semua laki-laki kali, Mbak. Kamu gak termasuk sih, Vi. Giska mana sih ini, Giska? Giska tadi udah berangkat sekolah. Dia dijemput sama jemputan lebih awal. Sayang, aku minta maaf kalau aku punya salah. Tapi tolong kasih tahu aku di mana letak kesalahan aku biar aku bisa memperbaiki sikap aku. Kamu pura-pura lupa. Aku beneran nggak tahu di mana letak kesalahan aku sampai kamu semarah ini sama aku. Kita beda tim. Beda tim. Aku,
tim yang ngebela hubungan Raffi sama Rosa. Tapi kalau kamu kan beda. Vi, minum Vi. Minum. Syukurlah, Dina cuma ngambek karena masalah itu. Aku udah khawatir Dina curiga soal hubunganku sama Vera. Oh, iya. Aku minta maaf kalau aku memang beda tim sama kalian. Kalaupun kita beda tim, bukan berarti aku gak sayang sama kamu, sama Raffi juga. Lagi pula kalau soal jodoh, itu kan harusnya yang lebih berhak tuh Raffi untuk memilih pilihannya demi kebahagiaan dia, kan? Tapi Mas, kalau ada tim pendukung, itu pasti perjodohan lancar, lebih cepet. Pokoknya, aku tetap timnya Raffi dan Rosa, iya kan, Vi? Assalamualaikum. Raffi, belum selesai. Sayang, kamu jangan bete gitu deh, nanti cantiknya hilang. Terus, kalau aku gak cantik, kamu mau ninggalin aku? Gitu, Gak gitu konsepnya, sayang. Kamu itu mamanya Giska, istri aku sekarang dan selamanya. Ya ampun, aku lupa. Ada titipan buat Rosa. Vi! Bentar ya, Mas. Raffi! Tunggu. Kamu pasti mau ketemu sama Rosa, kan? Enggak mungkin enggak, pasti iya. Kan urusan kamu sama ibunya Rosa belum selesai itu, ya kan? Pede banget. Pasti mau ketemu. Apaan? Buat Rosa. Aku tadi bikin cookies buat Giska. Nah, yang ini buat Rosa. Nih. Enggak bisa lain kali aja? Enggak bisa, sekarang. Ini. Kalau enggak itu kurir gitu buat ngirim? Enggak bisa. Bawanya pelan-pelan ya. Vi, bawanya jangan bercanda, Vi. Yang bener lah, Vi. Iya, udah masukin. Ya, dadah! Kok belum berangkat? Aku tahu. Kamu pasti mau didadahin juga ya? Care banget ya. Ingat kita tuh beda tim ya. Oke. Sekarang kamu udah bisa ngebales aku. Oke. Dengerin. Itu kan semua karena kamu. Masa sih? Karena aku? Iya. Maaf kalau aku masih bohongin kamu, sayang. Karena aku masih belum bisa lepas dari hubunganku sama Vera.